Ada satu orang pebisnis yang datang kepada seorang nelayan, kemudian dia lupa pendapatannya berapa. 100.000 sehari. Bapak bahagia, bahagia karena saya punya waktu untuk keluarga saya. Bapak mau nggak lebih bahagia lagi? Gimana caranya? Bapak mau nggak saya tambah? Gimana caranya? Begini-begini sehingga sehari bapak 1 juta. Terus setelah saya dapat 1 juta, ya bapak akan bahagia. Gue sekarang aja udah bahagia. Ngapain gue ribet-ribet untuk cari kebahagiaan dengan nambah begituan? Artinya banyak keputusan kita nambah ini nambah itu untuk kebahagiaan yang sebenarnya justru menjerumuskan kita pada kesibukan-kesibukan yang bikin kita tidak bahagia.